I love you. Oh, no, no. We're no, so sorry. Excuse me. Oh, no, no, no. Kenzi belum ada kabar. Terus aku ngomong apa dong sama Naila? Lo tenang aja, gak usah khawatir. Gue yakin banget, Zara pasti pinter. Jadi lo tenang aja, oke? Perasaan gue gak tenang. Apalagi gue yang bikin Zara balik lagi kerja sama Mas Kenzi. Kalau sampai terjadi apa-apa sama Zara, gue gak bakal tinggal diam. Gak bisa masa Nela sendirian, Zar. Tolonglah kabarin, Zar. Lo tuh lagi di negeri orang, Zara. Are you okay? Oh, so I'm sorry. Yes, yes, I know you. We met at the restaurant last night. Aduh, akhirnya nih aku kenal, Mila. Are you okay? What happened to you? Did someone hurt you? No, I am lost. Can you drop me hotel? Okay, sure. But I need to do something at Hagia Sophia. After that, I can drop you to your hotel. Is it okay? Okay. Di hotel juga nggak ada. Kalau seandainya saya jadi Zara, saya bakalan kemana ya? Mas, nanti kalau misalnya Mas Kenzi ada waktu free, kita ke Hagia Sophia ya, Mas? Saya nggak kepikiran dari tadi. By the way, what's your name? My name Zara. Nice to meet you. I'm Ibrahim. Oh,
Aduh, Mas! What are you doing? Mas Kenzi, stop! Mas. Jangan udah diem ya. Orang ini pasti apa-apain kamu kan? Mas Kenzi salah paham. Dia tuh cuma mau nolongin aku doang. Tadi tuh gak sengaja rambutku tuh kesangkut sama kalungnya dia. Terus ya makanya kesakitan gitu. Oh ya, terus sekarang kamu ganjen banget ya. Saya cariin kamu dari tadi, ternyata kamu ada di sini sama dia. Mas, dia tuh cuma mau nolong aku doang. Tadi aku tuh nyariin Mas Kenzi kemana-mana. Gak ada handphone, gak ada dompet, juga gak bisa pulang ke hotel. Terus dia mau nolongin aku, dia mau nganterin aku ke hotel. Sorry, I am sorry. Okay, it's okay. Your boyfriend's jealous. I can understand why he's angry. No, he's not boyfriend, he's my boss. Okay, I understand. I need to go now. Sorry. Oh, maaf ya, aduh. Oh, Mas Kenzi, kenapa sih emosian banget jadi orang? Hello? Yeah, pick me up at Hagia Sophia right now. Okay, thank you, Barat. Akhirnya Mas Kenzi nyariin aku di sini. Saya peduli karena kamu itu asisten saya, Zara. Kamu ikut saya. Kemana, Mas? Makasih ya. Kenapa? Masih mikirin Zara? Iyalah. Ini kalau Naila nanyain Zara, aku harus jawab apa coba? Udah, lo tuh gak usah khawatir. Kalau misalkan Zara kenapa-napa, pasti Mas Kenzi telepon gue kok. Iya, pasti sih ya. Ya udah, kamu mau masuk dulu gak? Enggak, udah malam juga. Gak enak kalau misalkan tetangga liatin. Ya, gue cabut langsung ya. Hati-hati ya. Zara, semoga lu beneran udah ketemu sama Mas Kenzi ya, Zar. For you. Makasih ya, Mas Kenzi. Ya udah, kamu habisin ya. Iya, Mas. Tenang aja, akan aku habiskan. Mas, ini adalah kebab terenak yang pernah aku makan. Ya udah, kamu habisin lah. Kamu kan lapar belum makan. Wah. Udah habis? Nggak habis. Cepet banget kamu makannya. Mas, kalau nambah satu lagi lagi, Mas. Kamu masih lapar? Yaudah nih, kamu makan punya saya. Loh, tapi Mas Kenzi kan belum makan. Saya juga gak lapar kok. Ini kamu makan aja. Ya jangan, kan ini punya Mas Kenzi. Saya gak lapar, udah buat kamu aja. Bohong, gak mungkin Mas Kenzi gak lapar. Jangan, Mas. Jangan. Kamu gak mau. Ya udah, oke. Ya udah. Baik, dua deh. Ya, ini buat kamu aja, Zara. Saya gak lapar kok. Yakin? Mau apa enggak? Mau. Kenapa gue jadi kasihan ya sama ini anak? Tapi kalau dia sakit, gue juga yang repot kan? Dia ngilang aja gue udah puyeng. Itu suara perutnya Mas Kenzi. Suara apa? Tadi ada suara perut. Mas Kenzi lapar ya? Saya gak dengar suara perut apa-apa kok. Perut saya gak bunyi.
bohong, tadi bunyi kok. Bukan perut saya. Mungkin perut orang lain.